Abu Nawas mempunyai topi baru. Setiap dia melihat dalamnya, topi selalu tersenyum, seperti melihat sesuatu di dalamnya. Karena penasaran, beberapa orang bertanya, "Ada apa dengan topimu itu, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata, "Setiap aku melihat di dalam topi ini, terlihat bidadari surga dan keindahan surga di dalamnya." Maka mereka pun ingin membuktikannya. Bahkan kabar ini tersebar di seluruh pasar. Karena penasaran, orang-orang ingin melihatnya. Setiap mereka melihat di dalam topi itu, mereka tidak melihat apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena merasa tertipu dan menurut mereka ini sudah meresahkan. Mereka pun lapor kepada sang raja. "Ada apa, Abu Nawas? Kenapa kamu membuat berita seperti itu? Topi seperti apa yang membuat resah rakyatku? Coba perlihatkan kepadaku," tanya sang raja. Maka Abu Nawas memberikan topi itu sambil berkata, "Topi ini apabila dilihat dalamnya akan terlihat bidadari dan keindahan surga di dalamnya. Tapi yang bisa melihat hanyalah orang-orang soleh. Apabila orang itu banyak dosa maka takkan bisa melihatnya." Raja pun penasaran dibuatnya. Ketika sang raja melihat di dalamnya seperti yang lain, raja tidak melihat seperti apa yang dikatakan Abu Nawas. Raja melihat itu hanya topi biasa. Ketika raja akan mengatakan sebenarnya, raja berpikir, "Kalau aku jujur tentang topi ini, orang yang membenarkan Abu Nawas pasti akan berpikir, kalau aku orang yang tidak soleh dan banyak dosa, dan reputasiku akan menurun, rakyat tidak akan percaya lagi kepadaku." Maka raja berkata, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Aku melihat bidadari dan keindahan surga di dalamnya." Semua rakyat terdiam, malu. Hanya Abu Nawas tersenyum kecut kepada sang raja. Demikianlah, bila kita takut akan kehilangan reputasi, berita bohong pun akan kita katakan benar, meski kita harus tidak jujur. Dan bila raja yang bicara maka semua rakyat akan mempercayainya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe dan share supaya jadi amal jariah kamu.